Assalamualaikum sahabat hobi memasak semua. Jumpa lagi bersama Mama Narafa. Hari ini Mama kebetulan nih mau blusukan ke pasar, mau belanja bahan-bahan buat masak juga. Di sini ramai banget ya, walaupun masih suasana pandemi. Oke, sahabat hobi memasak, ikutin terus video Mama sampai selesai ya. Apa aja nih yang Mama dapat dari pasar kaget ini? Cikur mana nih itu bang bodas? Itu kuah apa mang hari ini? Kuah asam. Cut. Kalau ini tadi Mama sudah cobain beli juga ya. Ini namanya tahu gejrot ya. Ini tahu goreng atau mungkin tahu Sumedang ya ini ya. Nih, kita cobain ya. Ini satu porsinya ini tadi harganya 5.000 segini ya. Nih, sahabat tahu gimana, kita lihat ya. Ini tadi Mama pakai cabai rawitnya 2 biji karena Mama lagi menyusui ya. Cobain ya, kita coba ya rasanya seperti apa nih. Ada asemnya ya, karena tadi Mamanya juga bilang ada asam sama gula merah ya. Kemudian ada wangi kencurnya juga.
ada rasa bawang merahnya ya, sama bawang putih. Tapi lumayan banyak nih untuk harga 5.000 ya. Halo, Baby Ilona mau ya? Oke nih, lumayan nih ini kuahnya seger ya. Tadi yang beli juga cukup banyak nih antri. Oke, sahabat hobi mama masak semua nih, nanti yang mama tadi belusukan di pasar, yang mama beli di pasar tadi akan mama praktekkan ya, dengan versi dan ala mama Narova tentunya. Bahan-bahannya nih sih yang sudah mama siapkan untuk membuat tahu gejrot. Di sini yang pertama itu ada tahu gorengnya ya, atau tahu sumedang yang sudah mau potong-potong. Kemudian ada gula merah sebanyak 3 sendok makan ya. Kemudian ada garam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ada cabai rawit merah ya. Mama pakainya 4 aja, tapi tergantung selera ya. Kalau ingin pedas boleh ditambah lebih banyak. Ada kencur biar tambah sedap, tambah wangi. Ada bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung. Terus ada asam jawa, kecap, nanti mama mau pakainya 1 sendok makan, dan air secukupnya. Kita lanjut ya ke proses pembuatannya. Tonton terus ya video mama sampai selesai. Mama kita siapkan pancinya ya. Kita masukkan gula merahnya. Kemudian asamnya. Ini biar seger ya asamnya, mama kasih agak banyak. Terus airnya. Cukupnya ya. Dan kita kasih kecap 1 sendok makan. Kita panaskan ya sampai gula, asam, dan kecapnya larut. Oke nih, mama sudah menyiapkan bahan yang buat diuleknya nih. Kita masukkan garamnya ya, cukupnya aja. Di abang-abang itu uleknya kasar ya, jadi nggak jadi ulek sampai halus. Ini udah halus, tinggal kita tuangin ke tahunya ya, bersama kuah gula asamnya tadi. Sudah cuci cobeknya ya. Ini penyajiannya pengen pakai cobek. Ini kita siram kuah sambalnya pakai air gula asam. Seger banget nih. Kita siram ya. Karena sekarang cuacanya lagi panas ya, jadi ini cocok banget nih. Mama pengen banyak kuahnya nih, kuah asam sama gulanya biar tambah seger.
Oke, sahabat Tobi memasak semua nih, sudah jadi tahu gejrotnya. Pasti pedes banget nih. Kita cicipin ya. Tadi kan mama sebelumnya sudah belusukan ke pasar ya, jajan tahu gejrot nih. Masih kurang, jadi dipraktekkan nih di rumah. Kita coba ya. Pedes. Asam, manis, kencurnya terasa banget ya. Mungkin ada sebagian yang nggak pakai kencur, tapi di sini mama pakai kencur biar rasanya tambah enak. Ini malah lebih pedes dari yang tadi mama beli di pasar ya. Kalau tadi mama di pasar pakai cabai rawitnya sebanyak 2 biji ya, kalau ini mama pakai 4 biji. Ini cukup kepedesan. Oke, sahabat Hobi Memasak semua, bagi yang suka dengan videonya silahkan di like, di komen, dan juga di subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, mama mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga loncengnya dinyalakan, jadi nggak ketinggalan kalau mama mengupload video-video memasak berikutnya. Oke, sahabat Hobi Memasak, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.